Ya. Ibu tuh mau nikah lagi ya? Sama Sudiro. Pengusaha dari Jakarta. Nanti pas ibu habis nikah, kita tuh semua pindah ke Jakarta ya. Aku sebenarnya tuh gak setuju kalau ibu tuh nikah lagi. Tapi gimana ya? Aku sayang sama ibu. Denny. Ibu. Kalau kamu gak setuju ibu menikah lagi, gak apa-apa, nak. Ibu akan membatalkan pernikahan ibu sebelum semuanya terlambat. Karena kamu adalah hal terpenting dalam hidup ibu. Bu, jangan. Gak apa-apa, nak. Ibu janji ibu akan mengabdikan seluruh hidup ibu untuk kamu. Denny setuju kok, Bu. Kalau ibu nikah lagi. Asal ibu bahagia, Denny senang. Sejak awal Papa pacaran sama Tante Rima, Mita tuh udah gak suka, Pak. Kenapa sekarang Papa malahan nekat mau nikah sama Tante Rima? Mita, Tante Rima itu tidak seperti ada di kepala kamu. Pokoknya Mita gak setuju kalau Papa menikah lagi. Mau sama Tante Rima kek, mau sama siapa kek, Mita gak setuju. Saya terima nikahnya Rima Handayani binti Rahman dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka bainaka wa jama'a bainakuma bil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina hunnat tayyibat waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ampun, Mita. Kalo gak pernah bilang sih kalau gue sih pernah cowok ganteng? Iya, nih. Lo takut kalah saingan sama kita, kan? Ngaku aja deh, lo. Iya, nih. Itu kan namanya gak fair, Mit. Oh. Jadi lo bertiga mau sama dia? Ya, ambil aja. Emangnya dia siapa sih? Anak pembantu gue. Yuk, yuk. Hey, Mit. Gue punya hadiah buat lo. Thanks. Tapi gue udah punya banyak di rumah. Iya, gue tahu lo punya banyak. Tapi kan ini pemberian dari gue. Mungkin yang di rumah lo itu bokap lo yang beliin atau lo beli sendiri? Udah, terima aja. Lagian gue beli ini dari luar negeri loh. Dan gak mungkin ada di sini.
Oke, kalau lu maksa. Buat lu, dari gue. Enak aja. Ini kan gue kasih buat lu, bukan buat Lili. Tadi kan gue udah bilang, gue gak mau. Makasih. Belagu banget sih lo. Makanya bang, kalau gak mau tuh jangan dipaksa. Siapa lu? Denny. Murid baru lu di sini? Oh, murid baru. Emangnya lu udah tahu kelas lu di mana? Halo. Sini. Gua tunjukin kelas lu di mana. Gua anterin. Udah ikut aja. Udah. Gua anterin ya. Tenang, tenang boy. Ngapain? Santai. Lepasin enggak? Berisik. Iya, macam-macam sama gua. Tolong. Ikat tangannya, ikat. Ampun, lepasin, ampun. Nih, gua lepasin. Dadah. Lain lo. Selamat ya. Woi. Tolong, woi. Victor Tonando. Ada dong, Pak. Jainal, hadir, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak. Saya terlambat. Kamu siapa ya? Denny, Pak. Denny Maulana Iksan. Yang lebih tepat Denny Bengek kali, Pak. Kamu itu murid baru yang pindahan dari Bogor itu ya? Anak-anak, ini teman baru kalian. Denny namanya. Denny ini juara Olimpiade Sains tingkat Kota Madya Bogor. Dan tahun depan dia akan ikut Olimpiade Sains tingkat nasional. Jadi si Bengek itu pinter, toh? Itu ada bangku kosong, silakan kamu duduk. Ya. Pak, Denny itu pinter, Pak, sebenarnya, Pak. Tapi sayangnya dongo, Pak. Sudah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Buka buku sains halaman 38. Oi. Wis, anak baru nih. Oh, anak baru? Mau ngapain kalian? Santai. Tenang aja. Kita nggak akan ngapa-ngapain lo. Tuh. Tapi kita punya satu permintaan. Tolong kerjaan PR gua sama teman-teman gua. Oke? Okay? Nggak mau. Ntar Pak Yaya tahu. Lah, ya jangan sampai Pak Yaya tahu lah. Ah, oon lu. Nggak mau. Oh, nggak mau. Ya, kalau lu nggak mau, kita telanjangin rame-rame. Pegangin. Ayo. Gua yang mana? Nah, gitu dong. Nih. Gitu dong, kerjain ya. Nih, kerjain nih. Masih ya? Cepet. Kerjain ya. Minta kemana, Rim? Dia ke rumah temannya, Mas. Ngerjain tugas. Masa jam segini belum pulang? Lama amat. Dia tuh cuma ke rumah Misha, Mas. Bentar lagi juga pulang kok. Nah, itu Mita kayaknya datang. Bentar ya.
Mit, kamu udah makan? Gak usah repot-repot nanya deh. Apapun cara lo untuk cari muka sama gue gak akan suka. Ibu kan cuma nanya, Mit. Ya udah, gak usah nanya-nanya. Lagian lo tuh bukan ibu gue. Baik ya, gue gak suka ngeliat bokap gue nikah sama nyokap lo. Kalau lo gak terima gue bentak-bentak dia, mendingan lo buru-buru angkat kaki dari rumah gue. Ini rumah bunda gue. Nyonya rumah di sini cuman bunda gue. Dan gak akan ada yang bisa gantiin posisi dia. Aku juga gak setuju kalau ibu tuh nikah lagi. Aku cuma pengen ibu bahagia. Banget sih. Pak. Jatuh nih. Makasih ya. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Simpan semua buku yang berbau sains. Kita ulangan. Hah? Ulangan, Pak? Dadakan banget, Pak. Udah. Bapak itu hanya ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian. Ya? Yongki, tolong bagikan kertas ulangan ini. Ya, Pak. Boleh pindah ke depan nggak? Ah, iya, silakan. Kursi gua tuh, weh. Wah, nyolot. Wah, itu tolong bukunya masukkan. Apaan sih lu? Dasar bengek, lu mau kurang ajar lu ya semua. Pegang. Ngapain lo? Diri lo! Butuh ini? Sekali lagi, lain kali kalau sampai lo nggak kasih gue contekan lagi, lo akan ngerasain lebih dahsyat dari ini. Ngerti lo?
Cabut-cabut. Bengek. Denny yang memulai semuanya. Iya, Pak. Biasalah, si Denny itu nggak suka kalau ngeliat Victor disukain sama cewek-cewek. Tapi ditakutin sama orang-orang. Mas Diro, Mita, maaf. Tapi setahu saya, Denny bukan anak yang suka berantem. Dan dia nggak pernah buat masalah. Ya, itu kan menurut Tante. Tante kan mamanya Denny, ya jelas aja Tante ngebelain Denny. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya ampun, Den. Denny, kamu kenapa sih? Kamu berantem lagi ya? Enggak kok. Lalu lubang-lubang itu apa? Saya... Lah, gak usah ngarang deh. Mas, biarin Denny istirahat dulu ya. Tidak bisa. Masalah ini harus diselesaikan. Di rumah ini nggak boleh kekerasan. Ibu percaya sama Mita? Lubang-lubang gitu, ha? Sumpah tega banget yang mukulin kayak gitu. Kasihan. Sumpah tega banget yang ngelakuinnya. Siang, siang. Eh, mau kemana? Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Sorry. Ayo, bangun. Sorry. Gue gak sengaja dulu jadi kotor kan. Sorry ya. Ngapain ngeliatin gue? Ngapain ngeliatin gue? Berani lo? Berani! Permennya.
panas nih, kayaknya gue haus nih. Eh, lu beliin gue minuman dingin dong. Gue juga. Gak pakai lame, buruan lah. Apa? Kenapa lu megap-megap? Engek, gua lapar nih. Beliin gua hotdog ya. Kalian sekalian sih tadi. Udah cepet kompen mulu lu. Gua ya. Lu malah kayak gitu, Meg. Disuruh turun lagi. Kalian belajar. Jam ketiga nanti kita ulangan matematika. Hah? Oh, gak bisa gitu, Pak. Kesian abis. Gimana, Dok? Gak apa-apa? Gak apa-apa, Pak. Oh, ya, makasih, Dok. Saya bisa ke kelas, Dok. Napas kamu gimana? Bisa kok. Oke, kalau gitu. Makasih, Dok. Sama-sama. Kamu sudah selesai? Udah, Pak. Sudah kamu cek lagi? Udah kok, Pak. Udah semua. Ya sudah, kalau begitu boleh keluar. Makasih, Pak. Lalu banget tuh anak. Kurang ajar ya si Demi. Bukan yang ngasih tau gue jawabannya, malah pergi. Ih. Ya udah lah, Mit. Kita kerja sendiri aja kali. Lebih parah lu. Lah,
Lu nantangin gua, hah? Enggak. Gua paling gak suka ditinggalin ya. Dan urusan gua sama lu belum kelar. Mampus lu ya. Rumah gue. Makasih ya, Pak. Panggil aja Bang Jampang. Nama lu siapa? Denny. Den. Tadi. Iya. Tadi lu dikeroyok Victor sama gengnya. Kelewatan bener tuh anak. Sejak kapan lu kena penyakit asma? Sejak umur 3 tahun, Bang. Itu juga kata ibu saya. Tadi Bang Jampang yang nolongin saya, kan? Kayaknya saya harus belajar ya, Bang. Belajar berantem untuk ngadepin Victor. Abang bisa silat, kan? Ajarin saya, Bang. Please. Gua nggak bisa silat. Sembarangan aja lu. Tadi apa? Itu mah bercanda doang. Bercanda? Bercanda aja kayak gitu? Kalau serius gimana, Bang? Ayo dong, Bang. Please, tolongin saya, Bang. Ya, ajarin. Gua bilang kagak, ya kagak. Aduh, Bang. Bang Jampang ganteng nih. Please, ajarin saya, Bang. Ya. Nih. Ini yang gua paling gak demen kayak gini nih. Please, Bang, ya, ajarin saya. Please. Baik. Besok lu pulang sekolah langsung ke sini. Ngapain, Bang? Ya belajarlah. Dodol. Yes. Mungkin lu gak sengaja. Pasti lu sengaja ya kan? Buka baju lu. Buka baju lu. Gak mau. Lu gak mau? Lu mau buka sendiri atau kita bertiga yang bukain? Enggak. Pegangin. Enggak. Udah. Masih ada sob. Satu lagi. Hajar. Jangan.
Hah? Mau apa lu? Tahu nih kalian nih. Sekarang kalian bertiga lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Hah? Panas, Pak. Enggak ada panas-panas. Ayo cepet. Nih. Kamu enggak apa-apa, Den? Enggak apa, Pak. Ya udah, sekarang kamu masuk kelas. Kasih, Pak. Ayo cepet lari, cepet lari. Assalamualaikum. Salam. Oke. Sebagai pelajaran pertama, lu ngepel seluruh ruangan ini. Lu sekarang ambil alatnya di kamar mandi. Oke. Okay. Yeah. Iya. Loh. Bang. Tongkat pelnya mana? Yang nyuruh lu ngepel pakai tongkat pel siapa? Lu ngepelnya manual aja. Sekarang lu ambil lapelnya di belakang. Ya? Ayo buruan. Udah buruan. Bang. Nah. Ini gua ajarin dulu, ya. Lu perhatiin, jangan sampai salah, ya. Peras yang kuat, ya. Ganti tangan kiri. Nah, tahu. Laguin. Ter, ya. Mundur. Putar yang betul, keras putarnya. Langkahnya, langkahnya, ayo. Mundurnya itu. Perhatiin yang tadi yang kuajarin. Ah. Iya, Pak. Kau tempat curahkan isi hati di antara berjuta keluhan, hanya dirimu teman sejati. Mau ngapain lu? Jangan dibuang tuh air. Lu ngepel lagi. Kan udah semuanya dipel. Kurang bersih. Gimana? Udah baik kan? Lumayan, Bang. Nah. Sekarang ngepel. Hah? Udah buruan. Iya, iya. Buru. Eh, Den. Bukan gitu caranya bawa pot. Nih, gua tunjukin. Berarti. Ngerti lo? Ya ampun, Bang. Repot banget ngangkat potnya. Ngangkat biasa aja nggak bisa, apa? Jangan banyak bacot lo. Lo kalau mau jadi murid gua, kudu nurut. Ngerti? Iya, Bang. Yaudah, jalan nih. Aduh, berat, Mas. Tanaman gua bisa stres nanti.
Tanaman kok bisa stres, Bang? Lu kalau dikasih tahu ngeyel aja. Kalau lu nggak mau nurut, pulang, ono. Ulangi pindahin pot-pot itu. Kayak yang gua ajarin tadi. Udah buruan. Iya, Bang. Saya boleh pulang ya? Kenapa lu? Capek. Kayaknya tuh pot lebih bagus di sana. Lu pindahin lagi. Ayo. Bang. Nurut nggak lu? Selamat pagi kalian. Bapak sangat kecewa dengan hasil ulangan sains kalian. Semuanya rata-rata jelek. Cuma satu yang bagus. Cuma Denny. Den? Mit, apaan sih Mit? Lagi enak nih. Denny! Aduh, apaan sih, Mit? Ntar aja. Den? Denny! Maaf, Pak. Saya ketiduran. Saya capek.
Kamu nyari apa, Den? Tas saya nggak ada, Pak. Wah. Parah, Pak, parah. Masa sekolah nggak bawa tas, Pak? Tahu nih gimana sih? Aduh, ini kayak gini orang ini sombong, Pak. Sok kepinteran, Pak, kayak gini, Pak. Udah ngerasa dirinya pinter, seenaknya aja. Denny, Bapak tahu kamu itu pintar. Tapi karena kamu sudah tidur di kelas dan tidak membawa buku, maka kamu harus menerima hukumannya. Tapi Pak, saya... Sekarang kamu keluar. Dah, nggak usah ikut. Wah, halo. Mit. Gini. Gua baru beli tiket konser nih. Mau nonton sama gua enggak? VIP loh. Gua juga udah beli tiketnya, tapi gua mau pergi sama geng gue. Isi dong gua masuk mobil. Bentar. Ntar abis kita nonton konser, kita pergi makan berdua. Kalau lo mau nonton konser sama gue, lo pergi bareng gue sama geng gue, oke? Gue gak mau pergi berdua. Kan lo bisa bilang sama teman-teman lo, kalau lo tuh mau pergi sama gue, bisa kan? Ya bisa sih, tapi gue gak mau. Isi ya, gue mau pulang. Sos, misi. Hah? Lo ngapain masih di situ? Ngupingin gue? Kalau udah di sini, langsung masuk aja, gak usah nungguin gue. Enggak. Males aja duduk di mobil yang gak jalan. Molor lagi dia. Hey, Den! Bangun! Iya, Bang. Lu jangan cari kesempatan. Begitu gua gak kelihatan, molor lu. Hey, Bang Jampang sendiri sih. Saya kesini mau latihan silat, Bang. Bukannya mau dijadiin babu. Bang Jampang mikir saya siapa sih? Hah? Enak aja disuruh sana sini gitu gini. Saya dapat apa, Bang? Yang ada saya capek. Banyak bacot lu ya. Gunakan jurus pot. Sekarang gunakan jurus ngepel. Ngepel. Bang, sakit, Bang. Sakit? Mau molor apa mau latihan? Iya, latihan deh, Bang. Ya. Bang, saya udah kuat, kan? Udah bisa berantem, kan? Udah jagoan, saya. Lu bukan jagoan, Tong. Jangan bangga dulu. Ingat, di atas langit masih ada langit. Duduk, lu. Sebenarnya, gua nyuruh lu ngepel, mindah-mindahin pot. Itu gua ngajarin lu. Gua ngajarin lu gerakan yang lu keluarin pada saat lu tarung sama gue tadi. Maaf, Bang. Saya keburu emosi jadi nyangkanya yang enggak-enggak. Gua paham. Tapi yang kudu lu ingat, kalau sudah menguasai bela diri, jangan lu jadi sombong, apalagi takabur. Lu jangan sampai menindas orang-orang yang lebih lemah daripada lu. Justru harus menolong mereka. Paham? Paham, Bang. Bagus deh kalau gitu. Padut. Nih. Keras, ya. Konsentrasi ke lawan. Kuda-kuda kuat. Oke. Awas. Siap. Siap, atur napas lu. Nih, jangan turun, apalagi jatuh. Ya, ayo, sambil atur napas.
emang gua nggak ngeliat. Terusin. Mita, Bet, makan dulu yuk. Papa kamu pulangnya malam loh. Jangan nungguin dia. Mita, Ih! Jangan berani-berani ganggu kesenangan gue. Tante cuman ngajak kamu makan. Ya bukan begitu caranya. Nyebelin banget sih. Den. Jangan bentak ibu gua. Hah? Oh. Deni, lepas Den. Kenapa emangnya? Lo marah? Lo pikir gue takut apa? Den, ibu mohon lepas. Lepasin tangan gue. Dengar ya, sekali lagi lo bentak nyokap gue dan kasar sama nyokap gue akan pelintir lo lebih dari ini. Deni, ibu gak apa-apa. Lepasin dong. Ya. Gak perlu. Awas lo ya. Bakal gue aduin ke bokap gue. Bagus. Itu lebih bagus buat gue. Gue gak terima perbuatan lo ini. Kalian berdua datang ke rumah gue. Dan ketenangan gue terusik. Gue gak betah tinggal di rumah gue sendiri. Sekarang juga kalian berdua keluar dari rumah gue. Keluar! Bu, kita pulang aja yuk. Gak enak di Jakarta, Bu. Orang itu semua gak bersahabat. Anak-anak kan di Bogor. Walaupun kita gak tergolong orang kaya, kita tuh gak pernah dihina, dibentak-bentak. Rasanya ibu juga mau pulang, Den. Yaudahlah, kita pulang aja. Kamu harus sabar. Ibu harus bicara baik-baik sama Papa Diru. Aku sabar kok, Bu. Asalkan kita bisa pulang. Den, rasanya akhir-akhir ini ibu gak pernah lihat kamu kumat lagi. Sebenarnya aku punya rahasia sama ibu. Apa itu? Aku sekarang latihan silat, Bu. Dan karena latihan silat, aku jarang kumat. Kamu latihan silat di mana, Den? Sama siapa? Sama Bang Jampang. Bang Jampang itu yang suka bersih-bersih di sekolah, Bu. Nah, dia bilang sama aku, kalau kamu sering olahraga, pasti asma kamu hilang. Alhamdulillah. Ambil doang terus sumpetin pas susahnya si Burana. Kok kalau mau lo aja. Gua bilang ambil, ya ambil buruan. Enggak mau ah. Lu berani lo sama gua, hah? Ambil atau enggak? Enggak, lo aja ngambil. Enggak ambil gua pukul. Mau. Lu berani ya? Lu mau ambil tuh kacamata atau lu gua pukul sekarang? Ambil.
Siapa yang mengambil kacamata Bapak? Ayo jawab! Untuk terakhir kalinya saya bertanya pada kalian, siapa yang mengambil kacamata saya? Ayo jawab! Jika kalian tidak mau mengaku juga, maka kalian saya akan skor selama 1 bulan. Pak, jangan dong, Pak. Saya kan nggak salah, Pak. Kalau begitu siapa yang salah? Hah? Sebenarnya, Pak, saya disuruh Victor buat ngambil kacamata Bapak. Tapi saya nggak mau, Pak. Pak, saya berani sumpah ya. Kalau bukan saya yang ngambil kacamata Bapak, mungkin aja ada anak-anak lain yang mau ngambil. Terus manfaatin situasi ini, nuduh saya. Bisa kan, Pak? Harus Bapak tanya sama siapa? Hah? Iya, Bapak coba aja tanya sama anak-anak semuanya. Saya bukan yang nuduh ya, Pak. Tapi saya curiga sama salah satu anak di kelas. Siapa, Den? Baru kali ini gue dibikin malu kayak gini. Baru kali ini. Ini semua gara-gara sebanyak itu, tuh. Kurang ajar banget orang. Lu lihat ya. Ntar tuh anak gue bikin kayak pempek. Setuju, Sob. Pokoknya lo harus bikin dia nyesel sekolah di sini. Hei, siapa suruh kalian berhenti? Ayo lari lagi. Ayo. Makasih, Bang. Gue bangga. Lu dengan cepat nguasain jurus-jurus gue. Hebat. Ada yang lucu, Bang? Nggak ada. Gue seneng lu bisa belajar dengan cepat dan baik sekali. Cuman lu masih ingat. Apa, Bang? Jangan sampai kebanggaan gua terhadap lu membuat lu jadi sombong. Ingat, itu akan merusak diri lu. Ngerti? Insya Allah, Bang. Aduh, gua gak ngerti sama sekali nih cara bikin tugas sainsnya. Gimana dong? Dan, lu udah bikin tugas sains belum? Udah. Gue mau lihat dong. Enggak. Mau jiplak semuanya. Enak aja, capek-capek bikin pada menjiplak. Bikin sendiri. Heh, kasar amat sih lo. Tahu nih, sebagai anak pembantu harusnya lo tahu diri. Jangan berlagak petantang petenteng, bikin ilfil tau gak lo. Kalian ini semua mulut di sekolah ini apa enggak sih? Bisa nyakitin orang. Bu. Bu. Ibu masih betah di sini. Ibu masih pengen tinggal di sini. Bu, aku tuh gak mau ada orang yang nyakitin ibu.
kita pulang ya. Sabar ya nak. Papa di rumah sih mau bicara lagi sama Mita. Ibu masih pengen terus dihina sama Mita. Aku masih bisa sabar Bu, tapi nggak tahu nanti. Apalagi kalau Mita tuh makin kurang ajar sama Ibu. Udah nak, sabar, sabar ya. Cara gimana coba? Tak, gue juga bingung. Mita, Ibu sama Denny mau pulang ke Bogor. Nanti setelah tiba di Bogor, Ibu akan minta pisah dari papa kamu. Sesuai apa yang kamu mau. Kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Jangan sering pulang malam. Kasihan bapak kamu. Ibu sama Denny juga minta maaf karena selama ini udah buat hal-hal yang kamu gak suka. Ya sayang. Ternyata si Denny itu saudara tiri lo. Bukan anak pembantu. Gimana sih lo, Mit? Kelewatan banget deh lo. Bener, Sa. Apa nanti kata bokap lo? Mati deh gue kalau sampai papa tahu. Sudah. Aku sama Denny mau minta izin. Ya mungkin selama seminggu atau sampai dua minggu tante. Sambil mengurus kepindahan sekolah Denny. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu ke Jakarta kan dulu juga selalu nginapnya di rumah tante. Jangan sungkan. Iya. Kamu tenangin diri ya, sabar ya. Makasih tante. Oke, bawa dulu deh kopirnya. Ya. Kamu tenang dulu ya. Istirahat. Ya. Rima. Rima, Loh, Pak, mobilnya kenapa? Anu, Non, bannya kempes. Non pulangnya naik taksi aja ya. Aduh, gimana sih? Hey, Mit. Loh, mobilnya kenapa? Ban mobil gue kempes. Oh ya udah, lu pulang bareng gue aja, gue anterin sampai rumah ya. Nggak usah, makasih. Nggak apa-apa tau. Daripada ntar makin kemalaman, mending gue anterin sekarang ya. Ya. Rim, yang namanya cobaan itu nggak pilih-pilih tempat, waktu, dan orang. Tapi patut kita syukuri. Karena dengan kita dapat cobaan, berarti itu derajat kita terangkat di mata Allah Tuhan. Sekarang aku harus berusaha mengikhlaskan semuanya. Belum tidur, Den? Aku mau cari angin dulu di luar nih, Bu. Ya sudah. Min, ada yang mau gue omongin sama lo. Mau ngomongin apaan? Sebenarnya udah dari lama gue suka sama lo, Min.
Sorry, Fik. Tapi gue masih belum mau pacaran. Iya, walaupun kita pacaran, lu boleh bebas main kok. Gue gak akan ngelarang lu. Enggak, Fik. Loh, kenapa lu gak mau? Ya, gue belum siap aja. Ngejalanin rutinitas yang menurut gue tuh belum penting. Jadi menurut lu, semua yang gue omongin barusan itu gak ada penting ya? Loh, bukan gitu maksud gue. Kita kenapa berhenti? Turun! Gak mau! Turun! Gue gak butuh cewek munafik kayak lo. Victor! Mita! Mit, lo gak apa-apa? Denny? Diminum dulu, Mit. Mita ditinggal sama Victor. Cuman gara-gara Mita gak mau jadi pacar dia. Astaga. Laki-laki macam apa dia? Halo? Iya? Apa? Papa? Papa kenapa, Mit? Mita, Papa kenapa? Maafin Mita, Pak. Maafin Mita. Pak, tolong sadar, Pak. Sadar. Mita akan perbaiki kelakuan Mita, Pak. Tolong sadar, Pak. Pak, sadar. Tolong, Pak. Bu Rima. Ibu mau kan maafin kelakuan Mita? Ibu udah memaafkan kamu, nak. Den, maafin gue ya. Selama ini gue udah jahat banget sama lo dan nyokap. Tenang aja, Mit. Udah aku maafin kok. Tolong bangun, Pak. Pak Mita mohon bangun, Pak. Jadi gimana, Sob? Ternyontek nggak kita? Pastilah. Oke deh. Wah. Ternyata selera lu cuma sama cowok bengek kayak gini doang, ha? Bengek-bengek gini, dia pintar. Nggak kayak lo. Satu tambah satu aja belum tentu bisa. Apaan sih lu ngomongnya? Ngebetain banget. Bodoh. Asal lo tahu ya, dia ini saudara gue. Hah? Saudara? Saudara dari mana? Nggak sekalian aja lu bilang lu berdua tuh kembar siam, ha? Yuden. Ajar, Cok. Sini lu bengek, ha? Bri. Mau apa lo?
Mau gua? Sini. Vito! Hajar, Tor! Habisin! Jangan! Apaan sih kalian ini? Kalian semua masuk kelas? Kalian berdua, ayo ikut Bapak. Ayo cepat. Mana Pak? Inilah akibatnya kalau kalian berkelahi di sekolah. Mau jadi jagoan apa kalian? Kalau kalian mau jadi jagoan, terminal sana, bukan di sekolahan. Makasih ya, kalian sudah ngeringanin tugas gue. Tenang bang, habis mereka ngepel, mereka juga membersihkan WC. Jadi Bang Jampang bisa istirahat ongkang-ongkang kaki sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih pak. Iya, iya. Saya permisi dulu. Silakan. Eh, yang bersih ya. Assalamualaikum, halo. Gua tantang lu duel satu lawan gua. Udah lah, Fik. Percuma kita berantem. Gak ada gunanya. Eh, lu emang takut. Dan lu gak mau ngeladenin gua. Lu harus ngerangkak jalan lewat selangkangan gua. Hah? Oke. Kalau emang itu bikin lo puas, gue ladenin. Ada apa, Den? Victor ngajakin saya duel, bang. Lo gak usah duel sama dia. Gak usah. Tapi dia ngatain saya pengecut, bang. Penakut kalau nolak. Gak usah. Tapi saya udah iyain, bang. Bandel amat sih lo ya. Gak usah. Ingat lu ya, kalau lu sampai duel, gua pecat lu jadi murid gua. Ngerti? Surat nih buat Mas Denny. Oh, kasih, Bi. Iya, misi, Den. Bengek mengecut lo. Lo takut ya sama gue, ha? Laki-laki macam apa lo? Mending lo disunat sampai habis sekalian kalau lo takut duel sama gue. Den, lo lagi ngapain? Enggak. Den, gue takut nih kalau sampai papa nggak bangun-bangun. Eh, ngomong jam macam-macam. Ya gimana kalau sampai papa meninggal, Den? Mit, kita berdoa aja ya. Semoga papa kamu itu diberi kesembuhan. Lu doang, jangan nangis. Berdoa, ya.
Kalau bisa sih, baik banget sama gue. Padahal kan selama ini gue udah kurang ajar sama orang nyokap lo. Yang udah lewat, gak usah diinget-inget lagi. Ya. Udah enakan kan? Yaudah, aku kapas dulu ya. Ajakin Denny duel. Waduh, gawat nih. Gimana Denny besok? Victor kan jago taekwondonya. Victor, tunggu. Victor. Gue berubah pikiran. Hah? Maksud lo? Gue bersedia jadi pacar lo. Ada angin apa sampai lo bisa berubah pikiran kayak gini, ha? Gue bersedia jadi pacar lo, asalkan lo batalin duel lo sama Denny. Telat. Tolong, Fik, lo dengerin gue kali ini. Gak bisa. Sekarang Denny udah terima tantangan gue, ngerti lo? Lu tau Denny gak? Enggak, Pak. Lu? Enggak tau. Kemana tuh anak? Lihat Denny sama Victor gak? Enggak. Yaudah deh, kita nyari ke sana aja yuk. Lihat hari ini, siapa gue sebenarnya? Sebenarnya ya, gue nggak mau berantem. Tapi kalau lo maksa ya udah. Mau apa lagi? Jangan diterusin duel ini, gak ada gunanya. Lebih baik kalian pulang, pulang. Siapa lo soal ikut campur, ha? Ngaca dong lo siapa, ha? Den, lawan dia. Baik,
Den! Den, Den! Den! Sorry ya. Gue minta maaf. Kesalahan gue selama ini ke lu. Gue udah banyak nyakitin lu. Sama-sama, Fik. Udah, lu jangan terlalu berlebihan. Gue gak ada apa-apanya kok. Lu lebih hebat dibanding gue. Guru lu siapa? Melukis indah makna pelangi hanya denganmu. Teman sejati. Sadaqallahul azim. Bu, ibu yakin kalau papa akan sadar lagi. Sebaiknya semuanya kita serahin pada Allah, Min. Karena kita hanya bisa berencana dan berusaha. Tapi semua keputusan ada di tangan Allah. Dan apapun keputusannya, pasti yang terbaik untuk kita. Mita mau berterima kasih yang sebesar-besarnya sama Ibu Rima. Karena selama ini Ibu udah ngejagain Papa. Padahal Mita udah jahat banget sama Ibu. Mita gak tahu gimana caranya untuk bisa ngebales semua itu. Tapi Mita janji, Mita akan nyayangin Ibu seperti Mita menyayangi ibu kandung Mita sendiri. Kalau sampai Papa dipanggil sama Tuhan, apa Ibu akan tetap jadi ibu Mita? Kenapa, Den? Bang, menurut Bang Jampang, lebih baik saya pulang sama ibu ke Bogor atau saya tetap di sini ngurusin Pak Sudiro. Gimana suasana hati lu aja? Kalau lu merasa nyaman dan bahagia, lu pasti tahu jawabannya. Begitu juga sebaliknya. Duh, Bang Jampang jangan sok berfalsafat deh. Sekarang suasana hati lu pasti nyaman, ya? Rin, kamu kenapa? Aku cuma mau ngasih ini. Buat kamu ya. Makasih ya. Gua bilang Li, sekarang tuh suka sama Denny. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian si Denny juga suka kok sama dia. Iya sih. Mit, kamu pulang sendirian nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Rin, lo jagain Denny ya. Sip.
Yaudah deh, gue cabut ya. Dah. Hati-hati lo. Karin. Sorry ya. Kayaknya aku gak bisa ninggalin Mita deh. Iya deh, gak apa-apa. Mit! Kok lo gak jadi pergi, Den? Kita ke rumah sakit aja ya. Apa lo udah bisa terima papa sebagai papa lo juga? Posisi papa aku juga gak ada yang bisa gantiin, Mit. Ya, walaupun aku udah anggap papa kamu sebagai papa aku juga. Makasih ya, kalian, kalian baik sekali. Ibu gak pernah ninggalin papa. Ibu selalu di sini nungguin papa. Maafin Mita ya, selama ini Mita udah jahat sama ibu dan Denny. Apa bahagia kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Mita janji, Pak. Mita gak akan teledor lagi. Mita gak mau kehilangan keluarga baru Mita. Selamat siang. Tong. Siang. Makasih ya. Udah ngejenguk. Oh iya. Selain saya kesini pengen jenguk Om, saya kesini juga pengen minta maaf sama Mita. Mit, maafin gue ya. Soal kejadian malam itu gue bener-bener gak tanggung jawab. Vic, kalau sampai pulang lagi, lu berurusan sama gue. Iya, Den, gue tahu. Gue minta maaf ya. Gue gak akan ngulangin semua perbuatan gue kayak gitu lagi. Tapi, apa boleh? Gue ngomong sama Mita. Ya boleh aja. Kalau Mita mau, tanyain sama orangnya. Mit. Kayaknya lebih baik kalau kita temenan aja deh. Lo gak dendam kan sama Mita? Enggak. Thanks ya. Thanks ya. Gue langsung cabut ya. Yaudah. Hati-hati lo.
Hai, Den. Hei. Mita ada kan? Ada, dalam. Masuk aja. Ya udah, kita masuk duluan ya. Karin. Hamburgernya makasih ya. Iya, sama-sama. Sinilah kita akan berbagi. Melukis indah makna pelangi. Hanya denganmu. Teman sejati. Kita pulang, istirahat sama ibu sih. Udah. Kita hanya bisa berencana dan berusaha. Tapi berencana dan berusaha. Bang Jampang nih jangan sok bersilfat. Apa? Loh, Bang Jampang nih jangan sok bersalah. Dodol, kan dari gahar.